Allah Subhanahu wa taala berfirman Walladina yu'minuna bima unzila ilayka wama unzila min qablika wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun dan orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang beriman kepada kitab yang telah diturunkan kepada Muwahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dari Rob mereka dan mereka adalah orang-orang yang beruntung dan menang. Faidah ayat ini yang pertama di antara tanda kemenangan bukanlah kita menjuarai dalam perlombaan, bukanlah kita melonjak di dalam karir, bukanlah rentetan gelar yang disandang, ataupun harta banyak yang telah dikumpulkan, namun tandanya dilihat dengan bagaimana iman dan bagaimana amal. Yang kedua, barang siapa yang mencari petunjuk, al-Huda hendaknya memperbaiki kelima hal tersebut. Yang ketiga, beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya disebutkan tersendiri dalam ayat ini. Alasannya barangkali karena ada golongan yang membeda-bedakannya. Mereka beriman terhadap sebagian dan mendustakan sebagiannya. Yang keempat, didahulukan bil-akhirati dan bukan hum yuqinuna bil-akhirati. Untuk memberikan perhatian akan keyakinan terhadap negeri akhirat yang berupa ganjaran dan ancaman yang disediakan di sana, karena sebelum datangnya Islam, dalam kitab-kitab telah disebutkan secara umum tentang keberadaan negeri sesudah kematian ini, sehingga dengan disebutkan di dalam Al-Quran secara khusus dan terperinci, semakin kuatlah keyakinan.